Teman-teman, sekarang saya sudah berada di flyover jalan yang mau menuju ke Jatinegara. Dan sekarang sedang menikmati pemandangan dulu, pemandangan atas kota, di atas jembatan kota Jakarta. Dan di sana tuh terlihat di belakang gedung-gedung bertingkat ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya masih berada di jalan menuju Terminal Jatinegara. Sekarang menunjukkan 9:30. Udah siang juga, lumayan tadi istirahatnya di kota tua. Oke teman-teman, masih di jalur atau di jalan Klender. Dan masih di perjalanan. Di depan ada razia polisi. Oke Pak, siapa? Ini Pak. Bareng teman-teman guys. Makasih. Teman-teman, sekarang saya menuju pulang dan sudah berada di daerah Karangpawitan, Karawang. Dan sudah 3:30, kurang lebih ke daerah Sukamandi. Sekitaran 2 jam lagi, berarti sampai sana 5:30. Oke teman-teman, sudah sampai Ramayana dan pertigaan menuju Jalan Kuparep. Dan ini Ramayana Karawang. Oke, lanjut terus perjalanannya. Baru sampai jembatan kereta Simpang Jomin Cikampek. Dan sekarang mulai 5:00.
panas. Mudah-mudahan sampai rumah maghrib. Soalnya perjalanannya sekitar 20 km lagi. Jembatan Simpang Jomin. Wala mobil ngagokin lagi anak-anak turun santai aja sekitar perjalanan ke rumah sekitar 1 jaman mudah-mudahan sampai. Jalur pantura lagi, dan jalur pantura gede. Oke teman-teman, saya sudah berada di perbatasan Karawang Subang dan sebentar lagi mau sampai ke rumah. Oke teman-teman, kita lanjut kembali perjalanannya. Oke, sudah jam 5:30 dan sudah menempuh jarak sekitar 260 km. Harusnya nyampe rumah itu maghrib ya. Jangan sampai kemalaman soalnya lampu belakangnya belum beli. Sana mau jalur ke Gempek macet karena ada di sana di jembatan Cikalong sana ada perbaikan jalan. Wush, kenceng-kenceng woy, motornya gile. Alhamdulillah cuacanya dari tadi mendung. Jadi ini enggak terlalu panas. Alhamdulillah, pas banget sampai ke jalan daerah kampung saya maghrib.
alhamdulillah sudah sampai ke jalan menuju kampung saya. Pas banget sampai daerah kampung saya Maghrib. Sudah kemalaman di perjalanan ya, karena soalnya kalau di jalur pantura itu kalau malam ngeri. Jalannya jelek nih, corannya pada belah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sudah selamat di perjalanannya ya, tanpa ada gangguan sedikit pun, ban bocor ataupun rantai putus ataupun yang lainnya. Alhamdulillah lancar di perjalanannya. Banyak April guys, jadi pakai kacamata dulu. Minum dulu guys. Nih haus nih. Sudah nyampe ke pemakaman daerah Ciranggon atau Desa Rancamulya. Sudah minum seger. Yo. Ntar lagi euy. Ya, ada mobil nih ngobok ini. Ada mobil ngagetin. Yo. Oke, mulai gelap ya teman-teman ya. Sekarang sudah jam 6. Balik lagi ke kampung, guys. Lewatin jembatan nih. Jembatannya, pinggirannya nggak ada pembatas. Ri. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di Desa Rancajaya, di Kampung Buar, Desa Rancajaya, Kecamatan Patok Besi. Dan ini dia di depan tuh, sudah sampai perkampungan.
udah mau deket ke bengkel saya. Alhamdulillah banget bisa pulang dengan selamat, dan pastinya sangat menikmati perjalanannya meskipun jaraknya 200. Ih, motor ini. Meskipun jaraknya 260 km. Kalau dinikmati, insya Allah nggak berasa. Oke, ini dia teman-teman. Sudah sampai bengkel tempat merakit sepeda roda 3 saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, Dede. Salim. Pinter. Salim. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke, sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.